Pendapat orang boleh berbeda-beda. Ya, pendapat orang boleh berbeda-beda. Yang mengatakan ilmunya hebat, yang mengatakan ilmu filsafat itu apaan tuh? Pendapat orang berbeda-beda. Ada yang mengatakan sastra itu apaan tuh? Ecek-ecek. Ada yang mengatakan teologi lebih dari segalanya karena tentang ketuhanan. Tapi tidak apa-apa, berbeda-beda omongannya. Banyak sekali filsafat di dunia pendapat berbeda-beda. Kini ingin ku utarakan pendapat Josh Kangelheim. Josh Kangelheim. Josh Kangelheim melihat wajah positivis dari psikologi sebagai disiplin ilmu yang setara dengan filsafat yang kurang ketat. Ia hanyalah etika yang kurang memiliki tuntunan. Sebagai ilmu pengobatan tanpa pengujian. Ya ampun, sampai kayak begitunya. Ya enggak apa-apa, karena ini jus nanas, ini jus sirsak. Setiap orang bisa punya pendapat tidak sama saat minum jus sirsak. Nanas, mungkin dia sedang butuh lancar babi dan apokat supaya rileks, tergantung tujuh.